Wah, serunya! Nggak bisa berhenti nih! Lucu banget sih, lihat tangan kecil itu, cepatnya! Siapa mau pasta? Mencet-mencet pasti bikin kamu lapar kan? Selamat makan! Masih sibuk ya? Kayaknya butuh yang lebih menarik nih! Apa ini lebih menarik? Enggak, ah, makasih! Pemilih banget! Jawabannya di sini selama ini. Aku tahu. Pertama, kita butuh air yang panas banget. Saatnya nambahin pewarna. Wah! Nah, masukin pastanya. Ayo masuk semuanya. Begitu melunak, angkat dengan jepitan. Lihat warna super serunya. Makan siang? Siap! Kamu lebih suka ini? Hah? Kayak mie pop it? Tiba-tiba aku jadi lapar. Mama emang paling oke. Mama suka kamu bilang gitu. Aku suka bikin roti. Menenangkan banget rasanya. Ah, penasaran kalau... Oh! Aku tahu itu tangan kecil siapa. Dia pikir aku nggak ngeliat ya. Cukup permennya. Ya. Demi kebaikan. Ada apa di atas sana? Kok mama gitu sih? Kamu tahu arti alarm itu? Waktunya minum vitamin. Jauh lebih baik dari gula-gula. Nah, mana tanganmu sayang? Tahu mau lollipop ini? Tapi minum ini dulu. Tadi aku yakin bakalan berhasil, tapi ada ide yang lebih baik. Ini pasti menarik. Permen jeli itu cukup lunak dan bisa diselipin apapun. Cuma butuh satu atau dua celah. Beres. Nih, mama kasih permen satu lagi. Habisin ya. Agak renyah dari biasanya. Berhasil. Aku ini ibu cerdas, kan? Au, sakit banget, Ma. Mama, tolong. Ada apa, Nak? Astaga, kamu kenapa? Anakku yang malang. Apa yang terjadi? Jangan dipegang, Ma. Mama bakal nyembuhin semuanya. Tunggu dulu, Mama dapat ide. Boleh pinjam ponselmu? Ah, pop it, bikin ketagihan. Eh, Ma, lukaku perih nih. Halo? Apa? Oh, maaf, Mama segera kembali. Ih, Mama nggak peduli ya. Ma, Mama di mana? Gimana keadaan anak kesayangan Mama? Lihat yang Mama bawa. Ini untuk sikumu, lututmu, dan jangan lupa sama kepalamu. Wow, makasih, Ma. Sekarang aku bisa jatuh-jatuhan tanpa terluka seharian. Kamu keren banget, Nak. Dan aman. Aku boleh main lagi? Tentu aja. Silahkan. Mamaku emang keren. Wih! Suka banget gambar. Oh, cantik banget. Jangan sampai keluar garis. Sayang, coba tebak waktunya mandi. Enggak, aku gak mau. Aku lagi gambar. Sayang, kamu harus mandi sekarang. Enggak, jangan ganggu, Ma. Kok kamu kuat banget? Pasti ada cara biar dia mau mandi. Krayon ini misalnya. Sayang, lihat Mama punya apa? Hah? Krayon! Mau dong! Ayo, sini ambil! Krayon! Oke, ini krayonmu! Sekarang aku bisa bikin gambar cantik lagi! Aku
banget mandi. Lihat, Ma. Kurang bagus. Nah, baru cakep. Waktunya keluar. Enggak mau. Aku mau di sini terus. Gini lagi. Aku suka deh nyantai di pantai. Oh, dia lagi bikin istana pasir. Bagus banget. Bentar lagi beres. Yeay, selesai. Aku gitu loh. Oh, lollipopku. Gawat, ada pasirnya. Ya udahlah. Jangan, buang aja. Jangan dimakan dong. Pasti ada solusinya kok biar lollipopnya nggak kena pasir. Oke, ambil Kinder Egg dan lollipopnya. Buka dulu biar ada wadahnya. Pisau mana pisau? Potong melingkar di bawahnya kayak gini. Beres, lanjut ke bagian atasnya. Terus ambil lollipopnya dan masukin sticknya ke sini. Nah, pas banget. Oke, nih buat kamu. Udah bisa dimakan tuh. Yeay, bisa buat bikin kastilku. Oh, di dalamnya ada lollipop. Yuh, dia nggak makan pasir lagi. Hari yang indah buat nyantuy. Ini berat banget. Sayang, harus banget kamu di situ. Oke, kamu diam di situ. Papa mau latihan ya. Harus ngelatih daya genggaman nih. Yeay, pegangin popitku, Pa. 7, 8. Tanpa beban tambahan aja squat udah berat, sayang. Yeay, serunya. Ayo terus. Lagi, Pa, lagi. Susahnya. Fio, cukup. Sayang, kamu bikin latihan papa menarik. Tunggu, aku ada ide. Nah, kamu bisa jadi ranselku aja. Yeay, aku jadi ransel, serunya. Mainan apaan sih ini? Wah, bisa memanjang. Wah, papa lagi ngapain? Hei, itu soda ya? Kamu kan gak boleh minum itu. Oh, papa pelit banget. Hei, oke. Nih, gelas. Minum air putih aja, Gisana. Air gak seenak soda. Aku juga gak nyampe nih. Gak adil, gak bisa keluar. Aku haus dan papa ambil soda aku. Aduh, kamu gak bisa ambil airnya. Jangan nangis. Nih, ini cocok untukmu. Stop nangisnya dan cobain ini, sayang. Eh, dispenser kecil ini untukku. Yeay, aku suka punya barang sendiri. Aku butuh gelas kecilnya. Airnya masuk ke gelasku. Yeay, minum pakai gelas imut deh. Nah, papa kan selalu bantu. Minum air sehat loh. Bener-bener gak ngerti maksud mainan ini. Papa pergi, sodaku masih ada. Tuang aja sodaku ke botol ini. Toh mirip air. Udah siap. Giliran ngisi gelas kecilku. Nyam, soda lebih enak dari air. Sayang, jelasin mainan ini. Papa nggak paham.